Ini real kan? Cuma 1,6 giga? Kayaknya nggak mungkin deh, bohong ya? Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. So ya guys, sudah bisa praunduh ya. Udah gue bilang tadi harusnya jam sekitar 2.30, jam 3 tuh udah rilis untuk praunduh ya, untuk versi 2.5. Dan sekarang sudah bisa kita cek kira-kira berapa sih ukuran praunduh untuk versi 2.5 yang ditanya terus dari kemarin ya. Kira-kira size update-nya, downloadnya berapa banyak. Langsung aja kita cek teman-teman. Let's go. Buat kalian yang nanya terus, "Bang, top up lu di mana?" Tentu aja kalau gua top up pasti di barongsai.id, teman-teman ya. Tempat top up paling aman, legal, terpercaya, dan pastinya yang paling penting anti minus. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id. Garansi anti minus. Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi, tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian, teman-teman ya. PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada, bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin, sudah bisa kalian top up via UID, teman-teman ya. Tinggal pilih game favorit kalian aja. Khusus untuk game Honkai Star Rail, kalian juga bisa pakai kode promo BayuCute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah. Tapi ini untuk paket Sultan, teman-teman ya. Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu. Tapi masih ada diskonnya. Kalau mau top up, langsung ke barongsai.id. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Oke guys ya, praunduh versi 2.5 sudah dibuka dan ya kita bisa langsung cek berapa besar ukuran dari update 2.5. Sejujurnya update 2.5 tuh nggak gitu gede sebenarnya. Dalam artian updatean fiturnya nggak gitu banyak ya. Ya walaupun kita dapat dua boss baru ya, si Hulai sama Shadow Fei Xiao. Tapi untuk fitur yang gede banget kayaknya nggak terlalu banyak guys. Karena kita 2.6 baru dapat simulated universe yang baru ya. Fitur yang baru di 2.5 itu cuman fitur pet. Yang jujur gue gak tahu apakah ini big update apa enggak. Cuman fitur petnya juga fungsinya cuman nemenin kita doang, tidak membantu dalam battle. Literally cuman jalan-jalan bisa ada beeping samping kalian, that's it, itu fitur pet. Ada misi baru, continuous lanjutan dari kemarin. Ya karakter baru obviously. Sama extend divergent universe. Ini pun cuman nambah persamaan dan blessing ya, gue rasa bukan big update sih, harusnya gak nyampe belasan-belasan giga sih ya. Cuman ya, balik lagi Honkai Star Rail untuk update paling kecil sekalipun masih belasan giga sih. Jadi langsung aja kita cek teman-teman ya, untuk praunduh versi 2.5 Honkai Star Rail. Sudah bisa pre-download ya, backgroundnya sudah dirubah dengan background Face Xiao tentunya. Langsung aja kita klik untuk pre-install. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalian, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan nanti. Dan nyalakan notifikasi karena waktu gacha Brutal Face Xiao besok, kita ada giveaway 15 supply pass. Siap, nambah lagi 5 teman-teman dari barongsai.id ya. Tempat top up aman, legal, terpercaya. Nambahin 5 supply pass buat dibagiin besok. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan gacha Brutal besok guys. 15 supply pass buat kalian yang beruntung. Langsung kita cek aja teman-teman ya, pre-install dan ya masih 12 giga teman-teman ya. Gak kaget sih sebenarnya, 12 GB untuk pre-download sekarang. Itu untuk versi PC dengan dubbing JP ya. Harusnya kalau kalian cuma satu dubbing, saya pasti lebih kecil. Dan juga buat kalian yang di HP kayaknya lebih kecil lagi sih teman-teman ya. Kalau kita cek di sini teman-teman, untuk versi PC pre-downloadnya 11,8 GB. Dan untuk versi Android 1,6 GB. Serius kan? Android dan iOS 1,6 GB. Coba kalian komen di bawah guys. Ini real kan? Cuma 1,6 GB? Kayaknya nggak mungkin deh, bohong ya. Rata-rata di Android itu cuma 50-70% dari versi PC sih. Jadi pre-download kalian pun udah di atas 5 GB lah, 5-8 GB. Masa cuma 2 GB pre-download? Kalau actual download di hari H mungkin. Cuman kalau pre-download 1,6 GB, ini bohong deh. Coba kalian komen di bawah guys, masih benar 1,6 GB nggak? Tapi ya buat PC 11,8 ya, ini gede teman-teman. Gue mau kasih tau juga kalian teman-teman ya, jangan lupa untuk pergantian patch kita akan dapat kompensasi seperti biasa ya, 600 Stellar Jade ditambah juga dengan bansos ya, karena kita dapat bansos dari Fei Xiao yang ini teman-teman ya. Ini juga bisa langsung kalian klaim ketika sudah update ya, langsung diklaim aja di catatan perjalanan. Jadi sistemnya nanti kalian tinggal klaim aja harusnya. Berarti kalian dapat dari login hari pertama doang teman-teman ya, langsung dapat 1600 Stellar Jade. It means baru login update 2.5 kalian bisa langsung ambil
satu kali multi secara gratis ya. Ini di luar dari login harian yang dalam satu minggu kalau login dapat satu kali multi lagi. Jadi ya, waktu update langsung login langsung gacha facial satu kali multi. Lumayan guys ya, 1600 stellar jet dari kompensasi 600, dari bansos 1000 stellar jet. Tinggal login doang di hari pertama. Ya selain itu juga ada 10 fuel dan Tears of Dream. Lumayan lah ya, tapi yang paling penting pasti stellar jetnya. Oke, kalau kita cek dari Facebook Honkai Star Rail, ini baru di-upload nih pengumuman praunduh. Kita langsung cek aja, komentarnya udah 100 teman-teman ya. Pasti isinya udah tobat. Wih, jangan-jangan, oke. Bener guys ya, pre-download Android cuma 1,6GB. Wow, wah, boleh nih info di Android. Tumben cuma 2GB, tuh. Praunduh sudah benar berarti guys, tapi ya untuk PC masih sama ya 12GB. Tuh, cuman 2GB, 1,6. Oke, berarti untuk Android sekarang pre-download sudah normal guys ya. Silakan buat kalian yang mau melakukan pre-download, udah rekomen sih kalau cuman 2GB ya. Jadi di hari H tinggal dulu tiket doang. This is nice, congrats Honkai Star Rail. Sudah bisa memperbaiki kesalahan dari pre-download praunduh yang setiap update pasti dikeceng-cengin terutama buat pengguna HP ya. Kalau pengguna PC menurut gua sih nggak akan ada yang terlalu banyak protes ya. Cuma juga game PC pasti size-nya gede guys. Tapi buat di HP kalau pre-download cuma 2GB, kayaknya mau download di hari H maupun di pre-download sama-sama aja sih jatuhnya teman-teman ya. Kecuali dulu yang pre-downloadnya 7GB, kalau kalian download di hari H cuma 2GB kan ngeselin ya. Kalau sekarang sama sih ya mending download di download nggak sih guys, jadi di hari H kalian tinggal main aja gitu, nggak perlu download ulang. This is nice, mantap buat Honkai Star Rail. So ya guys, itu dia untuk pengumuman pre-download, ternyata sudah tobat ya. Dan ya, silakan kalian lakukan pre-download kalau mau, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa karena totally sama aja guys ya. Yang membedakan cuman kalau kalian pre-download, ya kalian download duluan, nanti di hari H tinggal install. Tapi kalau kalian download di hari H, ya di hari H download plus install. Ya, simpelnya sih kalau kalian pre-download bisa masuk game lebih dulu dari yang nggak melakukan pre-download. Gitu aja sih. Gitu aja guys videonya. Gimana menurut kalian? Dan coba kalian komen di bawah. Apakah pre-download kalian yang di HP, Android, dan iOS beneran cuman under 2GB? Komen di bawah guys. Kalau bener, congrats on Honkai Star Rail. Gitu aja guys videonya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi karena ada 15 supply pass buat kalian yang beruntung. Thank you juga Barongsai udah nambahin giveaway-nya. Silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.